Oke sahabat Aizofat, dimanapun kalian berada, selamat malam. Kembali lagi bersama Mimin ya, yang di sini pastinya akan selalu membahas informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Azob dan Haiko van der Vecken ya guys. Maka dari itu kalian jangan sampai kemana-mana dan juga jangan sampai oleng untuk mendukung dan mensupport ngefans sama Rangga Azob dan Haiko van der Vecken nih. Bang Azob dan Neng Koko, mereka memang satu pasangan ya yang fenomenal banget, apalagi saat ini hubungan mereka sedang diuji mungkin ya guys, gara-gara ya banyak sekali isu-isu yang beredar kalau Rangga Azob dan Haiko van der Vecken akan segera putus nih. Bahkan di sini ibunda dari Rangga Azob sendiri juga sudah katanya bilang, daripada seperti itu terus mending udahan aja tuh. Mungkin maksud dari Mama Murni ini gak tega ya guys, melihat anak kesayangannya Bang Azob terus-terusan dihebohkan, terus-terusan diisukan yang tidak-tidak ya. Bahkan Rangga Azob katanya diisukan selingkuh ataupun pokoknya banyak sekali deh. Di sini Mama Murni mungkin sudah bosan mendengarnya, sudah capek gitu ya guys. Makanya Mama Murni sampai bilang seperti itu. Tapi di balik itu semua juga Mama Murni masih merestui hubungan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken ya guys. Kata Mama Murni, memang jodoh nggak ada yang tahu, jadi di sini masih dia restui itu sama Mama Murni ya guys. Tapi mungkin kalau terus-terusan seperti itu berlangsung lama, mendingan diudahin aja kata Mama Murni tuh. Nah, akan tetapi di sini Mimin ada kabar berita dari Haiko van der Vecken nih, yang dimana sore tadi melakukan live tuh bersama para fansnya, para fans sahabat Haizover dan juga para netizen ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, Mimin minta untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tidak tertinggal informasi terbaru dan juga pastinya terupdate seputar Haizob kesayangan kita ya guys. Nah, oke, di sini ternyata sore hari ini ya, sambil menunggu bulan suci Ramadan selesai nih, sambil menunggu buka puasa nih guys, si Haiko van der Vecken idola si Neng cantik melakukan live IG bareng tuh guys, yang dimana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, kemana nih kira-kira Haiko van der Vecken akan pergi, kok dalam mobil gitu ya guys. Ternyata di situ Haiko van der Vecken sedang berada di mobil, sedang nungguin dedinya tuh sahabat. Karena katanya dedinya itu sedang ke dokter gitu ya, entah sakit apa ya guys. Mungkin di situ dedi lagi ke dokter gigi mungkin ya, sakit gigi katanya tuh guys. Nah, di sini sambil nunggu dedinya selesai, di sini Haiko van der Vecken melakukan live mungkin ya. Mungkin bosan gitu sendirian di mobil ya. Kenapa di sini cuma Haiko van der Vecken yang nemenin dedinya tuh? Kenapa nggak sama Mumu? Katanya Mumu lagi keluar negeri tuh guys, sendirian, mungkin ada pekerjaan gitu ya. Dan di sini tiba-tiba Haiko marah, ngomongnya teriak-teriak gitu ya guys, karena ada yang memberi pertanyaan seperti ini katanya tuh. Neng Koko kok nggak puasa sih katanya.